dan cuma YouTube channel Vio Sabit React. Jadi kali ini aku akan mereact kembali. Kemarin ada yang nge-request suruh nge-react Vau lagi ya, dan dia menyarankan untuk Vau Lida featuring sama Anting. Jadi ini adalah kompetisi Lida 2021. Jadi di mana peserta itu berkolaborasi dengan senior-senior mereka di dunia dangdut gitu ya. Dan ini kesempatannya Anting itu mendapatkan kolaborasi dengan Vowel. Oke, jadi sekarang mari kita langsung mulai saja. Judulnya adalah Hadirmu Bagai Mimpi. Ini pertama kalinya aku belum pernah nonton sebelumnya ya. Tiga, dua, satu, go! Oke, latarnya ada love-love gitu latarnya. Ini Vowel. Oke, dari musiknya adalah musik-musik sedih. Ya dari judulnya aja, hadirmu bagaikan mimpi, jadi itu kayak seperti mimpi ya, seperti hal yang tidak mungkin gitu. Oke, ini Anting dari Yogyakarta. Oh. Banget gitu ya, menjiwai sekali. Oh, ini sama juga Anting juga bagus ya, maksudnya penjiwaannya. Oke. Jadi ceritanya mereka itu di balik itu pintu, jadi mereka itu di balik pintu itu bersebelahan kayak video klip ya. Oke, seruling lagi. Nah, benar kayak gitu. Aduh Paul, kamu tidak pernah berhenti membuat saya berkata aduh dari kemarin. Suka banget sama penghayatan mereka berdua. Klop lagi gitu ya, dan asli loh ini merinding loh aku. Thank you.
Wah. Saling sahut menyahut kayak gitu. Apa sih? Aku enggak tahu apa itu itunya. Oke. NASA tidak berkedip, Mae, Soima juga. Soalnya penghayatannya nyampe ke kita gitu ya. Bagus banget dong latarnya. Oke, Fildan juga. Oh, Dewi Persik. Asli deh, aku kalau misalkan yang di depan Fau kayak gitu mungkin udah meleleh kali ya. Digituin sama dia. Oh, Reza ketawa. Itu Reza bukan? Aku belum ngereaksiin Reza sih. Taunya dia cuma jadi juri sekarang sama Fildan. Jadi nanti pasti aku bakal ngereaksiin video-video Reza. Oke. Nyes banget pasti itu di hati. Jadi kalau mungkin kalau misalkan aku juga di sana mungkin nonton live pasti langsung aduh. Ini jatuhnya lagu putus gitu bukan sih? Putus cinta gitu bukan sih? Ya, intinya sakit hati lah ya kayaknya. Aduh, Paul. BTW outfitnya Anting cantik, aku suka. Terus juga Faul juga bagus. Maksudnya sederhana gitu. Tapi sesuai sama dengan tema lagunya. Jadi, wah semua juri standing ovation aku juga dong. Oke, jadi aku ngerti sekarang. Jadi yang terakhir itu Anting itu kan dari Yogyakarta, Jawa. Jadi Vowel itu Gayo, Gayo itu berarti Aceh ya. Berarti soalnya aku tahu kopi Gayo. Aku soalnya suka sih kopi Gayo. Pernah dikasih sama teman gitu kan. Pernah nyobain dan ya. Oke sih lumayan untuk pecinta kopi mah aku suka-suka aja sih. Jadi tadi itu adalah nyanyian-nyanyian khas suara dari masing-masing daerah. Kalau Faul kan dari khas Acehnya tuh, kalau Aceh tuh biasanya yang kayak gitu-gitu kan nyanyinya. Kalau kalau Anting itu kan Jawa biasanya nyinden kan ya. Jadi dia tambahkan part nyinden di akhir dan itu aku suka banget. Itu pas banget sih mereka nambahinnya itu di bagian akhir dan oke, aku merinding dengan penghayatan mereka dan mungkin aku kalau misalkan top 9 ini ya, top 9 show ini Lida ini kan, top 9 Lida 2021. Nah, terus ada request juga nih dari yang lain adalah aku disuruh nge-reaction dokter
jadi pesertanya itu ada dokter gitu, namanya dokter Iqbal. Aku disuruh ngereaksiin itu, kalau nggak salah dia itu nyanyi lagu Habis Gelap Terbitlah Terang yang kayak gitu. Jadi mama aku nyuruh ngereaksiin ya. Jadi aku coba deh kamu reaksi yang ini, siapa tahu kamu berkenan. Dan ya pokoknya intinya direkomendasi lah sama mama aku gitu ya. Jadi langsung saja kali ya kita reaksiin ini. Dokter Iqbal, aku belum dengar sama sekali lagunya. 3, 2, 1, go. Oke, jadi dimulai dengan sebuah berita tentang COVID gitu di salah satu stasiun TV ya. Oh, itu latarnya. Sekilas kenapa jadi mirip kayak ini sih? Apa sih video ini, MV-nya Sabian yang dulu ya? Oh, ini dia ya dokter Iqbalnya. Tatapannya sedih banget. Maksudnya serius banget dan sedih sekali tatapannya, kelihatan sekali ya. Wah, ini dokter tapi suaranya, aduh. Jangan meremehkan ini ya. Box itu. Oh, ciptaan. Oh, ini ciptaan itu senior Pak Haji Romai Rama. Maksudnya apa ya? Maksudnya, oke, seruling. Banget sih lagunya dengan keadaan kita sekarang yang kayak gini ya.
Aduh, 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 aduh. Aduh, menusuk banget sih kata-kata liriknya lagunya. Oke. Bisa ini gak bisa. Oke, jadi aku tahu sekarang karena mamaku merekomendasikan ini dan nyuruh ya, menyuruh untuk ada untuk ngereaksiin karena sebagus itu. Tapi ini bukan masalah cerita soal bagus sih lagunya, tapi ini tuh kenyataan yang kita hadapi sekarang gitu maksudnya. Amin, amin, amin. Standing ovation, aku juga mau ikut standing ovation juga. Oke, jadi itu dia reaksi aku terhadap pertama kali, first impression, first react to Dr. Iqbal membawakan Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi aku baru mewek saya jadinya kan, mewek saya. Oke, ya intinya karena itu kan berdasarkan realitas sekarang ya. Sekarang itu pokoknya dengan lir-lirnya gitu, dan tadi juga ada lagu apa, bukan lagu tapi istighfar juga gitu kan. Jadi saya terenyuh sekali gitu, benar-benar ini ya pokoknya intinya. Jadi
Terus juga mau membahas soal tadi yang dancer tadi itu, aku baru nyadar kalau jadi istilahnya yang dancer itu tuh mengibaratkan kalau itu adalah negara kita sekarang Indonesia yang sedang terkepung COVID-19. Jadi dia di dalam kotak itu tuh, dalam kotak, dan tiba-tiba keluar Iqbal menyelamatkan dia. Jadi intinya tuh kita harus punya harapan kalau kita bakal terbebas dari COVID ini, dan pasti COVID akan pergi. Makanya Iqbal membebaskan dia, jadi dia terbebas gitu ya. Dan sehingga jadi kalau udah bebas itu, tadi pas banget ada istighfar-istighfar gitu. Jadi Iqbal mengingatkan kalau sudahlah gitu, istilahnya itu tuh karena dosa ada gini segala macam, sekarang kita tobat aja, tobat nasuha yang gitu segala macam. Dan aku suka konsepnya sih, konsep yang barusan itu, jadi interpretasinya bagus sih kalau kata aku. Dia jadi stage presentnya itu waduh bagus banget. Di samping suaranya, jadi dia sudah, konsepnya itu dia udah mikir matang-matang. Pasti kan kalau kompetisi itu kan mungkin dia yang biasanya kan peserta yang saranin ke direktornya kan buat konsep panggungnya gimana, terus ngedance dancernya gimana, terus stage-nya gimana. Tapi pokoknya intinya aku suka, dan itu membuat, dan tadi juga membuat benar-benar kayak renyuh banget istilahnya gitu ya, dan nggak bisa berkata-kata lah pokoknya. Jadi, dan biasanya ya intinya begitu pokoknya. Oke, bagus banget. Dan mungkin aku bakal ngereaksiin kompetisi LIDA yang sekarang 2021 mungkin ya, karena sebagus itu gitu mereka, karena ini sudah top 9, jadi pasti itu aku yakin kalau udah top 10 itu pasti yang bagus-bagus kan, pasti yang maksudnya kualitasnya kualitasnya beda lah daripada yang lain gitu. Oke, sekian aja reaksi dari aku ini untuk pertama kali untuk Faul dan juga Dr. Iqbal. Jangan lupa di like, komen, sama di subscribe ya, biar aku bisa nge-react idola-idola kalian juga. Dan kalian boleh rekomendasi sama aku di bawah apa yang video harus aku tonton.